Maafkan kami jika sering merindukanmu, Bung. Rindukah kau, Bung, terhadap kami saat ini? Sementara kami sangat merindukanmu, merindukan orang yang membuat kami bisa tenang berada dalam negeri dengan jiwa kepedulianmu. Apa kabar kau di sana, Bung? Kami harap kau masih peduli dengan kami yang sangat ingin ada seseorang ukuran tangan seorang pemimpin sejati sepertimu. Di setiap kami merasa tertekan berada dalam negeri ini, di saat gejolak ingin berontak tapi kami masih ingat denganmu, Bung, jika berontak dalam negeri bukanlah hal yang baik. Kami hanya bisa diam, Bung, diam di saat trik kesulitan semakin trik terasa dalam tubuh. Kami bisa diam, Bung, di saat harta negara ini dirampas oleh kawan kita sendiri. Kami hanya bisa diam, Bung, di saat isu politik semakin menindas dan memanas. Kami tidak akan melukai perjuanganmu, Bung, yang telah bersusah payah memerdekakan negeri ini dari tangan penjajah. Namun saat ini kami kembali terjajah, Bung, terjajah oleh para penguasa yang tak mengenal rakyatnya sendiri, padahal engkau, Bung, tak pernah lupa dengan kami dan kau anggap kami adalah bagian dari adanya negeri ini. Tapi kini lihat saja, Bung, kami begitu terluka dengan pemeras-pemeras kedudukan yang ingin menguasai negeri ini sendirian tanpa peduli jika di sini ada kami yang bernaung sepi dalam kesusahan. Bung, semoga saja kau di sana tenang dan tak emosi melihat kondisi negeri yang kau cintai ini. Semoga kau tak terusik dengan pecundang-pecundang bangsa yang ingin berjuang untuk kami, tapi itu omong kosong jua. Biarkan saja kami begini, Bung, mewakili perasaanmu yang terluka melihat kondisi negeri yang semakin ramah akan penguasa-penguasa liar tanpa jera. Biarkan saja kami seperti ini, menunggu dan menunggu seorang seperti ada kembali atau tidak sama sekali tak apa, yang jelas kami akan tetap berharap jika suatu hari nanti sosok sepertimu bisa datang kepada kami, melepas belenggu kacau balau yang mengikat jantung hati negeri ini. Kau tenang saja di sana. Nikmati saja jerih payah perjuanganmu di sisinya dengan indah karena hingga saat ini doa kami selalu menyertaimu dan terus menyentuh naluri kami dalam sujud. Namun doakan juga kami agar dapat menjalani kehidupan seperti apa yang kau harapkan terjadi kepada kami di mana kesejahteraan menjadi tanggung jawabmu dan keamanan dan kenyaman menjadi beban dalam hatimu. Maafkan kami, Bung, jika kami sering mengganggu ketenanganmu di sana, bukan begitu, namun hanya ingin menyampaikan keresahan hati kami yang tak sampai kepada mereka yang berdiri sana dan untuk itulah kami sering mengganggumu untuk mengatakan hal apa yang kami rasa tentang seorang pemimpin sepertimu ada dalam negeri ini. Sekali lagi kami mohon maaf jika sering menyebut namamu dikala keadilan tak lagi berdengung dalam negeri ini.